back. Sebelum ke videonya, pastiin kok kalian udah follow Instagram aku, Feren Rusli, karena setiap aku upload video terbaru, aku bakalan taruh di Instagram story. Guys, di video kali ini aku ada siapin 4 pasang baju. Jadi aku beli 4 baju ini tuh di 2 all shop yang berbeda. Pertama di sini aku ada beli ini namanya Lucia Top. Jadi warnanya ini tuh green bean. Ini tuh bukan bahan yang rajut gitu, tapi ini tuh bahan kain biasa. Jadi waktu dicuci udah selesai. Ini aku udah sempet pakai. Jadi pas dicuci ini tuh dia bahannya kayak lecek-lecek gitu. Tuh ini harus distrika sih. Ada juga tuh baju yang kalau nggak distrika tuh juga nggak terlalu masalah banget gitu loh, nggak lecek banget. Tapi kalau ini tuh menurut aku lecek banget sih. Jadi bajunya ini tuh dia kainnya termasuk kain yang tipis, tapi pas dipakai tuh dia nggak yang panas gitu loh. Aku tuh kan pakai baju yang nggak crop, nggak terlalu pede ya guys, nggak mau terlalu kelihatan perutnya banget. Nah ini tuh enaknya bisa disesuaikan sama kalian, mau tingginya tuh seberapa, tinggal ditarik aja. Kalau misalnya kalian pengen yang nge-crop banget, bisa ditarik sampai atas banget. Harga 31.000, menurut aku ini worth it. Tuh, lihat dong, ini waktu ditarik tuh cantik banget. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih tinggi lagi, ini bisa ya, tinggal ditarik lagi aja. Crop top juga, ini bisa diturunin ya tuh, mau dijadiin baju juga bisa, terus mau dinaikin juga bisa, tinggal diserut aja. Jadi ini tuh model serut gitu, terus tinggal diikat tuh kayak gini. Ini aku compare sama celana panjang gitu, ini tuh kebesaran gitu loh guys, jadi agak kurang bagus dilihatnya tuh. Ini hijaunya juga hijau-hijau soft gitu. Lanjut ke pakaian yang kedua, ini tuh namanya kaos serut Maria. Ini harganya cuma 30.400. Nah, untuk warnanya masih sama kayak tadi, cuman perbedaannya kalau yang tadi tuh dia lebih ke V-neck gitu. Kalau yang ini tuh dia lebih kayak gini tuh. Nah, terus ini tuh untuk tarikannya dia kiri kanan ya. Kalau yang tadi kan cuma di tengah doang. Tapi untuk kainnya masih sama kayak tadi, dia tuh termasuk kain yang tipis, mudah lecak, tapi dia tuh masih nyaman dipakai gitu loh. Di sini tampilannya kalau udah diserut, dia tuh cantik sih waktu dipakai. Cuman kalau aku pribadi, aku lebih suka yang sebelumnya karena dia tuh lebih V-neck dan lebih manis aja gitu. Jadi ini try on baju warna hijaunya. Jadi ini tuh kayak gini loh guys, ininya tuh bisa dinaik turunin. Cuman ini aku nggak terlalu naikin. Ini tuh crop sebenarnya. Kalian bisa naikin ya, cuman aku nggak naikin banget. Jadi kalau misal kalian nggak pengen naikin pun bisa, ini tinggal dibuka dan diturunin aja kayak gitu. Jadi ini ada kayak detail skrut-skrutnya gitu, cantik. Kita lanjut ke pakaian yang ketiga. Ini aku beli di all shop langganan aku, yaitu Hana Fashion. Tuh, lihat ini cakep banget warnanya. Ini kan judulnya haul baju warna hijau. Nah, sorry banget kalau misalnya ini agak melenceng dua baju ini. Ini tuh sebenarnya menurut aku hijau juga, cuman dia tuh hijau mint gitu loh. Ini bukan kesalahan all shopnya, tapi ini kesalahan aku juga. All shopnya tulis cuman warna hijau aja, nggak ada tulisan hijau mint. Cuman ya, di fotonya emang warnanya tuh seperti ini. Guys, tebak deh ini baju harganya berapa? Ini cuma 19.000 dong, ya ampun, ini cakep banget sih kalau misalnya kalian pakein outer lagi. Sumpah ini cakep banget, wajib kalian beli, aku rekomen banget. Ini aku beli yang ukurannya L, kenapa aku beli yang ukurannya L? Karena menurut aku kalau misalnya baju yang udah nge-crop tuh lebih bagus kayak pilih yang ukurannya paling besar biar nggak terlalu nge-crop banget. Karena kalau misalnya S itu pasti lebih pendek sih, dan aku nggak bakal pede pakainya. Ini juga bahannya super stretchy ya guys, jadi kalau misalnya kalian pede pakai yang bajunya agak pendek, ya pilih yang sesuai ukuran kalian, nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya kalian lebih pengen yang kayak perut kalian agak ketutup lah sedikit, pilihnya yang ukuran L juga oke kok. Ini masih kecil banget, termasuk kecil banget menurut aku. Jadi ini tuh crop, bener-bener crop, bener-bener crop. Kalian bayangin ini tuh ukurannya L ya, gimana kalau S, mungkin crop banget. Ini aku sengaja pilih ukuran L karena menurut aku kalau baju yang udah ngepres kayak gini dan ngecrop, aku lebih baik pilih satu size di atas aku. Tuh, jadi belakangnya tuh kayak gini kalau dipakai, dan ini depannya. Ini bagus sih kalau dipakein outer lagi biar nggak terlalu terbuka gitu. Tuh. Lanjut ke pakaian
yang terakhir. Jadi ini tuh ada baju, bajunya persis kayak yang tadi, warnanya hijau mint gitu. Di tengah-tengahnya ada detail kerut-kerutnya gitu, bikin manis. Dan ini tuh menurut aku bajunya kayak Korean style gitu ya guys. Baju ini aku pesannya yang ukurannya M, tapi kalau misalnya kalian tinggi badan sama berat badannya sama kayak aku, mungkin kalian juga bisa pakai yang S. Dan untuk tangannya itu dia tuh panjang gitu loh guys, sampai sini tuh, jadi kayak Korean-Korean style gitu. Dan untuk lehernya juga dia agak naik sedikit. Ini harganya 39.000 ya guys. Tuh, kalau menurut aku sih ini kayak baju renang yang tertutup gitu gak sih? Bahannya juga persis banget kayak baju renang. Guys, sebenarnya di fotonya ini tuh lehernya tuh kayak setengah gitu loh. Nih kalau misalnya kelihatan. Cuman aslinya tuh dia nggak setinggi itu, karena kan mungkin bahannya ini tuh kayak jatuh gitu ya guys. Jadi lebih jatuh gitu, nggak kayak yang nempel di leher gitu loh. Kalau kalian pencinta Korean-Korean style gitu, mungkin kalian suka. Tapi kalau aku sendiri, aku kurang suka karena jatuhnya dia tuh kayak baju renang gitu waktu dipakai. Korean style gitu. Ini kalian bisa lihat, ini tuh tangannya panjang kayak Korean style gitu, ini ke lekuk tuh. Jadi ini bahannya tuh menurut aku kayak bahan-bahan baju renang gitu gak sih? Ini kayak baju renang tau gak? Tadi aku udah cocokin sama legging hitam, dia lebih kelihatan kayak baju renang. Ini aku cocokin lagi sama celana panjang aku yang kebesaran nih tuh. Jadi ini tuh ada details kayak kerut-kerutnya gitu. Terus ini tuh harusnya sampai leher atas ini, cuman karena dia bahannya kayak gini, kayak baju renang, jadi dia tuh nggak bisa kokoh gitu loh di leher. Buat kalian yang pengen beli baju-baju ini, kalian bisa langsung cek aja di description box aku, karena aku udah taruh link-linknya. Dan udah segitu aja video dari aku. Kalau misal kalian suka, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Bye-bye!